Aksi pencurian sepeda motor terjadi di parkiran kosan daerah Kreo Selatan, terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjumlah dua orang yang masuk di area parkiran yang terdapat banyak motor. Kedua pelaku ini terlihat sedang memantau keadaan sekitar. Kemudian salah satu dari pelaku ini berjalan menuju keluar dan satunya lagi menjalankan aksinya dengan cepat. Dan tidak butuh waktu lama, pelaku berhasil membobol kontak kunci dan langsung membawa kabur motor curiannya tersebut. Dari Tangerang, Afdal dan Ipung melaporkan.